What's up guys, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali lagi di channel saya, Da Philip Grow. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas gaji dari youtuber yang ada di Indonesia. Dan di video kali ini saya akan membahas gaji dari channel youtuber artis ya teman-teman ya, Nino Kuya, yaitu anak dari Uya Kuya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan membahas gajinya, tapi sebelum itu kita ke channel YouTube-nya dulu untuk dapat melihat video-video yang ada di channel YouTube dari Nino Kuya. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di channel YouTube dari Nino Kuya. Di sini di banner channel YouTube-nya bisa teman-teman lihat foto dari Nino ya. Dan ada tulisan Nino Kuya, dan di sini FB-nya Nino Kuya, Twitter-nya @ninokuya09, Instagram-nya @nino_kuya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat subscribernya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Nino Kuya telah mendapatkan subscriber sebanyak 3,23 juta subscriber. Mari kita dukung dan doakan channel YouTube dari Nino Kuya agar bisa mendapatkan 4 juta subscriber dalam tahun ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman semua, karena di sini videonya ini tidak beraturan ya, saya akan lihat video yang diuploadnya ya teman ya. Kita cari ya video yang diuploadnya. Nah, di sini ada video yang diuploadnya sekitar 1 minggu lalu ya, dengan judul Demi Waktu ya, Ungu Nino Kuya cover lirik, dan telah mendapatkan rank total view-nya itu sebanyak 69.000 kali ditonton. Dan ini videonya diupload sekitar 4 minggu yang lalu ya, video terbarunya itu dengan judul Aurel Hermansyah Kepastian Duet Baper. Dan di sini dia mendapatkan rank total view-nya itu sebanyak 685.000 kali ditonton. Dan video terakhir dia uploadnya ketiganya itu teman ya, dengan judul Tiara Andini Maafkan Aku Hashtag Terlanjur Mencinta. Dan telah mendapatkan rank total view-nya itu sebanyak 237.000 kali ditonton ya. Dan di sini ada juga video prank-nya ya, dia upload sekitar 2 hari lalu ya teman ya, dengan judul Pertanyaan Nino Bikin Pak Ustadz Susah 2 hari lalu, dan telah mendapatkan rank total view sebanyak 96.000 kali ditonton. Dan ini juga video prank keduanya, dia upload sekitar 4 hari lalu ya, dengan judul Bongkar Diary Masa Kecil Cinta Rahasia, dan telah mendapatkan rank total view-nya itu sebanyak 294.000 kali ditonton. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat video yang ada di channel YouTube dari Nino Kuya, langsung saja kita balik lagi ke sosial update untuk dapat melihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai kembali lagi di sosial update. Di sosial update ini teman-teman, kita bisa dapat melihat perkiraan gaji dari youtuber-youtuber. Dan di sini saya akan review gaji dari channel YouTube Nino Kuya, tapi sebelum itu kita lihat dulu prestasi YouTube channelnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Nino Kuya telah mendapatkan total grade B plus di sosial update. Dan di sosial media ranking dia berada di posisi 7404. Dan channel ini telah mengupload video sebanyak 108 video ya teman-teman ya. Dan di subscriber ranking dia berada di posisi 4294, dengan subscribernya mencapai 3,23 juta subscriber. Di video viewer ranking dia berada di posisi 21.478, dengan video viewernya mencapai 216.916.996 viewer. Di negara dia berada di posisi 131, dengan data negaranya adalah Indonesia. Dan di people ranking dia juga berada di posisi 381. Dengan sini tipe channelnya adalah people ya teman ya. Serta channel ini telah dibuat pada tanggal 16 Januari 2017 ya teman ya. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat prestasi YouTube channelnya, langsung saja kita lihat perkiraan gajinya. Oke teman-teman semua, ini adalah perkiraan gaji dari channel YouTube Nino Kuya di social blade. Oke, pertama-tama saya review per bulannya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Nino Kuya mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut sosial media sebanyak 6,5 US dollar sampai dengan 103.900 US dollar per bulan, dan perkiraan menurut sosial media. Oke, teman-teman semua, langsung saja kita lihat perkiraan gaji per tahunnya. Oke, inilah perkiraan gaji per tahun dari channel YouTube Nino Kuya di sosial media. Di sini channel YouTube dari Nino Kuya mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya yang menurut sosial blade sebanyak 77.900 US dollar sampai dengan 1,2 juta US dollar per tahun, dan perkiraan menurut sosial blade. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gaji dari channel YouTube Nino Kuya di dalam mata uang dollar, langsung saja kita pergi
ke kalkulator untuk dapat mengalihkan ke rupiah berapa sih perkiraan gaji dari channel YouTube Ninoku ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu data dolar sekarang ya teman ya. Oke teman-teman semua, di sini di data dolar sekarang ya. 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.663,50 rupiah. Oke, saya salin terlebih dahulu ya teman ya. Oke, setelah kita salin langsung saja kita pergi ke kalkulator. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di kalkulator. Di sini saya mengalihkan ke rupiah berapa sih perkiraan gaji dari channel YouTube Ninoku ya tadi yang ada di social blend. Tapi sebelum itu saya tempelkan dulu apa yang saya salin tadi ya teman ya. Jadi channel YouTube dari Ninoku yang mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut social blend sebanyak 103.900 US dollar ya. Kita kalikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ninoku ya mendapatkan perkiraan gaji per bulannya menurut social blend sebanyak 1.523.537.650 rupiah. Inilah perkiraan gaji per bulannya dan menurut social blend teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bus untuk dapat melihat perkiraan gaji per tahunnya. Nah, dari channel YouTube dari Ninoku ya mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut social blend sebanyak 1,2 juta US dollar ya, kita kalikan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat channel YouTube dari Ninoku ya mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya menurut social blend sebanyak 17.596.200.000 rupiah. Inilah perkiraan gaji per tahunnya dan menurut social blend teman-teman ya. Oke, saya ingat kembali buat teman-teman semua bahwasanya di sini saya hanya mereview perkiraan gaji dari channel YouTube Ninoku ya menurut data-data yang ada di social blend ya. Jadi kalau gaji yang sebenarnya hanya diketahui channel YouTube dari Ninoku ya sendiri. Oke teman-teman semua, setelah kita sudah melihat perkiraan gajinya, langsung saja kita balik lagi ke social blend. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di social blend kembali. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya mulai dari awal sampai ke video ini saja. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe channel dari Ninoku ya agar bisa mendapatkan 4 juta subscriber dalam tahun ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay tune, bye-bye.